Bersua kembali. Pusat Pemulihan Akhlak PPE Machang menyasarkan jualan hasil tekstil batik yang dihasilkan oleh penghuni penjara meningkat kepada hampir RM400,000. Sasaran mampu dicapai berdasarkan strategi pemasaran dan kualiti corak batik yang dihasilkan pada tahun ini. Pengarahnya Muhammad Nasir Yusuf berkata tahun lalu, PPE Machang berjaya mengumpul RM126,000 jualan batik. Untuk itu, pihaknya meningkatkan lagi sasaran jualan batik sehingga 3 kali ganda pada tahun ini. PPE Machang kini memiliki 40 penghuni penjara yang membuat batik dengan tempoh waktu bekerja selama 9 jam. Kita mensasarkan tahun ini kurang-kurangnya 2 kali atau 3 kali ganda. Sebab konsep kita sekarang ni kita melihat kepada pasaran. Dulu kita tak pasaran kita, dia just orang datang tempat kita orang beli saja. So bila saya berbincang dengan prok-prok, kata kita perlukan sedikit sentuhan supaya masyarakat tahu baru kita ada buat benda ni. Beliau berkata demikian selepas menghadiri pra-pelancaran produk batik 2023. Turut hadir Rektor Universiti Teknologi Mara UiTM, Cawangan Kelantan, Profesor Dr. Abdul Samad Nawi. Pihak PPE Machang bekerjasama dengan UiTM Cawangan Machang untuk mendapatkan kepakaran sejak tahun 2014.